Berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, edisi spesial 13 November 2021. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat Drunska berbincang bersama Dr. FX Sutejo Wijoyo, spesialis saraf konsultan. Disiarkan langsung di Instagram Live @drunska dari ruang PKRS Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat sore Dr. Tejo, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Selamat sore, katanya baik-baik aja. Amin. Semoga betul. Semoga sahabat Drunska di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pikun berbahayakah, yang saat ini mungkin menjadi keresahan bagi para orang tua dan mungkin juga buat sahabat Drunska yang sedang menonton sekarang. Mau ngingetin juga buat sahabat Drunska nih, yang mau bertanya bisa langsung aja menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah, dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat Drunska yang beruntung. Langsung aja nih kita masuk ke tema, yaitu pikun berbahayakah, langsung dengan Dr. Tejo untuk menyampaikan materi hari ini. Monggo dokter. Terima kasih. Selamat sore pada sahabat Drunska ya. Saya sore ini mendapat tugas untuk memberi acara di bincang-bincang sore di Rumah Sakit Dr. Un dengan judul, ya saya beri judul pencegahan demensia. Ya, mungkin saya sedikit akan membahas dulu sebelum acara pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi kita tahu di Indonesia ini populasi terbesar penduduk keempat di dunia ya. Dan populasi orang tuanya terbesar ketujuh di dunia. Jadi dan menurut penelitian Universitas Oxford itu 4-6% orang tua itu terkena demensia. Jadi dengan sendirinya itu akan terjadi peningkatan orang tua di Indonesia ya. Jadi dari 17 juta itu akan meningkat 35 juta pada tahun 2050 ya. Jadi kita setidaknya besok akan dapat 1,4 juta ya. Jadi ini karena apa? Karena kita bahwa kesehatan di Indonesia lebih maju ya, sudah mulai maju sehingga akan banyak meningkatkan juga penderita orang tua. Kita tahu otak, ini otak kita. Otak kita ini adalah maha komputer ya. Di mana otak kita ini terdapat pusat-pusat, baik pusat motorik ya untuk gerak, pusat sensorik untuk merasakan, pusat bicara ya, pusat pendengaran, pusat penglihatan ya, dan juga pusat memori. Di sini pusat memori terletak di lobus temporalis, jadi di sebelah samping ya, dan di hipokampus ya. Jadi otak ini sangat-sangat penting, harus kita jaga, jangan sampai terganggu. 60 tahun yang lalu, itu zaman dulu, otak dianggap tidak dapat berkembang, statis. Lingkungan tidak berpengaruh. Jadi orang pandai, kurang pandai itu nasib. Ya. Tapi zaman sekarang, ternyata itu dengan penelitian-penelitian yang mutakhir, itu ternyata otak itu dapat berkembang dan dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan. Sehingga kita harus menggunakan otak dan mengaktifkan otak kita sebanyak mungkin. Ya. Jadi kalau istilahnya ada use it or lose it. Jadi kalau kita tidak menggunakan otak kita, otak akan menurun ya, akan hilang ya. Maka itu kita harus sering
menggunakan otak kita, ya. Jadi kalau orang usia lanjut itu pasti akan mengalami penurunan, ya. Jadi setelah usia dewasa itu otak akan mengalami degenerasi, ya, sehingga akan terjadi penurunan kognitif. Ini ya bukan penyakit, ya, bukan suatu penyakit, tapi wajar. Tapi yang kita waspadai, seandainya penurunannya berlebihan, ya, karena suatu penyakit, ya. Contoh adalah kehilangan memori untuk kata dan nama. Ini pada orang tua normal, ya. Ya, asal wajar-wajar saja. Terus kemudian kecepatan pemrosesan itu melambat. Sehingga kalau orang tua pasti segala sesuatunya pasti lebih lambat dibandingkan orang muda. Dan kesulitan mempertahankan perhatian. Dan juga saat menghadapi stimulus lingkungan. Tapi biasanya tidak ada gangguan fungsional. Jadi masih bisa bekerja seperti biasa, tapi lebih slow motion, ya. Ya, ini demensia atau istilahnya pikun, ya. Pikun itu termasuk normal atau tidak normal, ya. Ini kadang-kadang membingungkan kita, ya. Jadi kalau kita ketemu orang tua umur 80 tahun, lupa, itu kita mungkin menganggap wajar, ah maklum sudah tua jadi lupa-lupa itu maklum, ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sebetulnya pikun itu adalah abnormal, ya, suatu keadaan abnormal. Harus kita cari penyebabnya apa, ya. Kalau penyebabnya bisa diketahui, kita bisa mengobati supaya pikunnya tidak bertambah berat, ya. Jadi secara definisi demensia atau pikun itu adalah sindroma penurunan fungsi kognisi yang bermanifestasi sebagai gangguan memori disertai dengan dua atau lebih domain kognitif lain, yaitu perhatian, ya, bahasa, praksis, orientasi dan fungsi eksekutif yang cukup berat sehingga menyebabkan gangguan aktivitas harian yang dibuktikan dengan pemeriksaan klinis dan tes neuropsikologis. Jadi pikun itu bukan penyakit, dia adalah sindrom di mana terjadi kemunduran pada ingatan, pemikiran, perilaku dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Gejala umum pikun termasuk hilangnya ingatan secara bertahap, penurunan keterampilan komunikasi, dan kesulitan berpikir dan bernalar. Demensia adalah satu penyebab kecacatan dan ketergantungan di kalangan lansia seluruh dunia. Nah, kita harus cari penyebabnya. Jadi ternyata memang pikun itu bukan penyakit, tapi sindrom, ya. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Yang paling banyak itu adalah Alzheimer disease, 50-60%. Di sini termasuk Presiden Ronald Reagan dari Amerika yang superpower itu juga terkena penyakit ini dan tidak berdaya dan akhirnya meninggal juga, ya. Kemudian vascular dementia yang urutan kedua ini karena stroke. Jadi stroke juga akan menyebabkan pikun, ya. Kemudian depresi, alkohol. Jadi orang yang alkohol dalam jumlah kecil baik, tapi kalau besar dia akan merusak, ya, merusak sehingga juga menyebabkan pikun yang dini. Metabolik, ya, terus intoksikasi, termasuk intoksikasi pengobatan, ya, obat-obat, termasuk obat tidur, obat penenang, itu bisa menyebabkan terjadinya pikun.
Hidrosefalus yaitu ada cairan dalam otak yang berlebihan karena beberapa penyebab. Anoksia otak, jadi otak itu tidak bisa kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen dia akan rusak, ya. Termasuk biasanya karena tenggelam, bisa tenggelam, kemudian bisa ditolong, tapi karena otaknya sudah rusak akan terjadi demensia atau pikun, ya. Atau kena serangan jantung, jantung sudah berhenti, kita terlambat, ya, untuk memperbaiki. Jadi itu terlanjur otaknya rusak, bisa jadi pikun, ya. Kemudian infeksi, infeksi ini sering, yang sekarang itu adalah radang otak, ya. Jadi suatu infeksi di otak dengan sendirinya akan menghasilkan kerusakan otak. Dan juga HIV, ya, HIV ini juga menyebabkan pikun pada anak-anak muda, ya, ini yang sering. Kemudian tumor otak, ya, ini juga penyebab, dan adanya hematom sudural, jadi ada darah di otak karena trauma, jadi benturan, ya, itu bisa menyebabkan pikun dan lain-lain, ya. Ya, ini metabolik, jadi yang metabolik ini treatable demensia, jadi demensia yang bisa diobati, treatable. Salah satunya gangguan tiroid, ya, hipotiroid. Jadi kalau fungsi tiroidnya akan menurun, dia menyebabkan demensia atau pikun. Juga bisa juga penyakit liver, ya, dan juga yang terkenal penyakit defisiensi B12, ya. Juga iatrogenik, yaitu pemakaian obat-obat yang termasuk obat-obat penenang, obat tidur, ya, ini juga bisa menyebabkan demensia. Dan set-set obat itu juga banyak menyebabkan bisa demensia. Di sini yang atas kiri ini adalah pemakaian alkohol yang berlebihan dan obat-obatan yang berlebihan, dan juga yang sebelah kanan atas itu karena depresi, ya. Sebab depresi ini sifatnya demensianya sementara, ya. Setelah depresi sembuh, dia juga sembuh. Maka itu treatable, ya. Kemudian yang bawah ada subdural hematom, jadi ada darah di otak sehingga menekan otaknya sehingga fungsinya akan terganggu. Setelah diambil akan sembuh. Juga tumor jinak juga seandainya diambil juga bisa sembuh. Nah, sekarang ada 12 faktor risiko yang dapat mencegah demensia. Itu satu, ya. Jadi anak-anak, ya, harus diberi pendidikan dasar dan menengah, itu utama, ya. Jadi itu harus, ya. Kita harus memerlukan alat bantu dengar dan juga perlindungan dari paparan kebisingan. Jadi bising itu juga menyebabkan mudah terjadinya pikun. Mencegah cedera kepala. Jadi kepala, kita tahu bahwa tadi otak itu juga harus kita, jangan sampai terjadi cedera kepala, ya. Misalnya tadi kecelakaan lalu lintas, ya, sehingga akan menyebabkan bisa menjadi pikun. Dan hipertensi pada usia pertengahan ini juga harus dijaga, ya, hipertensi, membatasi penggunaan alkohol, mengurangi kegemukan, ya, berhenti merokok, terus jangan sampai depresi, dan kita jangan isolasi sosial. Jadi kita harus komunikasi dengan seluruh masyarakat, itu juga ternyata akan mengurangi kepikunan. Juga kita harus aktivitas fisik. Jadi kalau kita tidak aktivitas fisik itu juga bisa menyebabkan kepikunan. Kemudian polusi udara juga penting, dan diabetes,
ya itu juga merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan pikun. Dari penyelidik yang lain, ini juga ada kekurangan gerak, gemuk pada usia pertengahan, pendidikan yang rendah, merokok, hipertensi, diabetes, depresi, dan sleep apnea. Sleep apnea itu sebetulnya ngorok itu ya. Jadi orang yang ngorok itu juga tidak bagus ya. Jadi bisa menyebabkan gangguan kognitif ya. Nah, sekarang langkah-langkah apa dalam menghadapi penderita demensia ya. Satu, kita anamnesis. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan dari sumber keluarga terdekat atau pasien, kemudian kita periksa apakah pasien itu mengalami kelumpuhan, misalnya kelumpuhan berarti ini stroke ya, atau Parkinson ya misalnya. Terus kemudian pemeriksaan status mental itu dengan tes-tes neuropsychological test. Biasanya kita tes pakai tes MMSE, singkatan dari Mini Mental State Examination. Itu kita bisa memberi diagnosis demensia ya, atau mukaina ya. Jadi tesnya itu macam-macam ya, bisa pilih salah satu. Terus kemudian laboratorium, kita bisa ngetes tiroid ya, apakah normal apa enggak, B12 ya. Kemudian neuroimaging, kita bisa CT scan atau MRI ya, bisa mengetahui apakah ini penyebabnya dari pikun ini apa ya. Nah, sekarang preventif, ternyata bahwa Alzheimer di demensia, jadi penyebab pikun terbanyak adalah Alzheimer, itu sekarang sebabnya itu macam-macam. Bisa karena kekurangan aktivitas fisik, diet yang berlebihan, ya, hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, penyakit jantung, dan stroke, ya. Ya, jadi prinsipnya, ya, hipertensi, merokok, hiperkolesterol, gemuk, diabetes, dan kurang aktivitas, terutama pada usia-usia pertengahan ini harus diwaspadai ya, jangan sampai terjadi ya. Nah, sekarang pengobatan. Pengobatan yang non-farmakologis itu tanpa obat itu diperlukan alat bantu memori seperti kalender, agenda harian, dan papan tulis. Jadi kita harus memakai alat bantu. Juga penting untuk menyimpan benda-benda penderita di tempat tertentu, tempat yang sama. Jadi jangan dipindah-pindah. Jadi kunci tempatkan tempat tertentu. Kalau dipindah-pindah membingungkan itu, ya. Membiasakan penggunaan memori prosedural akan bermanfaat. Jadi memori prosedural itu memori yang awet, tidak mudah lupa. Maka itu kita masih ingat kalau di SMA atau mana itu ya, mahasiswa itu ada praktikum, itu adalah yang dipakai memori prosedural ya, untuk praktikum supaya kita tidak lupa. Adanya foto atau gambar akan membantu memori pasien. Kemudian diet Mediterania atau tinggi resveratrol, anggur merah atau dan blueberry atau antioksidan disarankan untuk mengurangi gangguan memori ya. Jadi aktivitas sosial itu akan menstimulasi kognitif. Jadi kita harus tetap aktif di teman-teman ya, itu supaya itu akan memperbaiki kognitif kita. Latihan aerobik juga, penelitian juga akan merangsang daerah memori ya. Jadi selain efek jantung dan mood yang baik, memperbanyak stimulasi kognitif misalnya dengan mengisi TTS dan bermain catur ya. Ya, kira-kira sementara itu ya, yang bisa saya. Baik dokter, terima kasih untuk materinya ya, dokter ya.
mau tanya nih dok sebenarnya. Berarti kalau pikun itu disebutnya bahasanya demensia ya dok? Ya, demensia. Untuk apa ya dok? Artinya itu berarti penurunan untuk fungsi kognisi. Kognisi ya. Kognitif ya. Jadi di sini memang definisi dari WHO ya. Jadi itu memang yang disebut pikun itu kalau sudah ada gangguan memori disertai dua gangguan yang lain. Jadi tidak hanya gangguan memori saja. Kalau memori saja itu namanya amnesia, bukan pikun. Ya. Jadi mesti ada gangguan lain, misalnya atensi. Atensi itu perhatian. Jadi misalnya pasiennya tidak bisa perhatian, ya itu. Jadi misalnya perhatian itu, misalnya jadi apa ya? Jadi tidak bisa ngeh ya, menangkap apa-apa enggak, kurang deng gitu ya. Jadi dan juga misalnya tesnya perhatian itu bisa misalnya nomor telepon ya, 6 angka itu dia bisa enggak mengingat ya. Atau bulan Desember ke Januari dibalik. Kalau yang enggak atensi enggak bisa. Oh gitu dok. Kita Desember, November, Oktober misalnya. Itu kalau enggak ada atensi enggak bisa. Betul. Terus bahasa itu juga sering ini lupa kata. Jadi mau bilang itu apa ya? Jadi itu hilang. Praksis itu misalnya orang enggak bisa pakai baju, ya misalnya makan pakai sendok itu lama kalau sudah pikun nggak bisa makan pakai baju, ya. Jadi bingung sendiri bingung, mungkin ya dok ya. Jadi walaupun bajunya ada nggak bisa pakai dia. Orientasi misalnya ke rumah sendiri kesasar, ya. Jadi sering kesasar ke rumah, sasar padahal sudah biasa. Terus nanti rumahnya ini dikira rumahnya orang lain, itu orientasi ya. Dan fungsi eksekutif itu fungsi untuk anu ya, jadi memutuskan. Jadi dia maaf dokter, mic-nya dokter. Oh ya, fungsi memutuskan. Jadi jadi misalnya ini atau ini nggak bisa dia, fungsi eksekutif. Jadi ya ini kalau pikun itu mesti satu ditambah dua itu, jadi tidak hanya memori saja mesti ada, sehingga menyebabkan gangguan harian, aktivitas harian ya. Jadi itu sangat berbahaya kalau untuk di rumah sendiri ya. Betul ya. Oh berarti justru pikun itu tanda-tandanya justru dalam kehidupan sehari-hari ya dok ya, maksudnya ya, yang akan mengganggu. Betul, maksudnya harusnya kegiatan sehari-hari yang sudah sering dilalui, ternyata kalau pikun itu gejalanya tiba-tiba ada yang lupa gitu ya dok ya? Iya. Oh gitu. Jadi misalnya nanti mandi pakai itu buka air, nanti sudah terus dibuka, jadi nggak ditutup misalnya. Oh gitu. Atensinya tidak ada. Oh iya. Misalnya ya, salah satunya lah itu kan ya bikin aktivitasnya agak kacau. Iya betul dokter. Berikutnya dok, ini mau tanya, kalau pikun sendiri itu tuh bisa dialami sama anak muda nggak dok? Ya, jadi pikun itu memang paling banyak di usia tua. Yang di usia muda itu bisa, tapi memang kasusnya agak jarang ya, terutama karena infeksi biasanya. Infeksi, ya misalnya tadi ada infeksi dari otak, encephalitis ya. Betul. Dan juga HIV itu akan jangan pikun. Dan juga karena trauma, penyebab trauma, jadi itu bisa nyakan pikun. Jadi misalnya petinju ya, atau orang yang kecelakaan lalu lintas kemudian tidak sadar selama lama, itu mungkin nanti sembuhnya bisa menjadi pikun itu. Oh gitu. Ya, jadi berarti lebih karena mungkin ada apa ya, kecelakaan mungkin gitu ya, maksudnya cedera jadi, gitu. Jadi yang sering kecelakaan atau infeksi atau
tadi metabolik, tiroid ya, gangguan tiroid itu bisa misalnya. Oh gitu. Jadi ya pasti bukan karena penyakit Alzheimer. Alzheimer itu biasa orang tua. Kalau Alzheimer lebih ke orang tua, tapi kalau pikun mungkin kalau misalnya mengalami. Iya, pikun yang penyebabnya apa? Iya, kalau betul. Penyebabnya di luar degeneratif itu bisa pada orang muda. Gitu. Tapi jarang. Jarang ya dok ya? Kalau misalnya anak mudanya sering lupa dok, itu bisa dibilang pikun nggak dok? Nah itu hati tes pakai MSSA tadi. Oh gitu. Tapi rata-rata itu kalau penyebabnya tidak yang saya sebutkan tadi itu biasanya normal aja. Itu arti amnesia biasa, jadi pelupaan biasa lah. Oh gitu, berarti normal ya? Normal, dok, masih normal. Karena pikun itu kan tadi memori ditambah dua. Ya paling sedikit dua yang lain. Tapi kalau memori yang terganggu saja itu bukan pikun. Oh ya. Justru normal aja ya, emang pelupa ya. Atau depresi, dia bisa. Mudah ditinggal pacar, nah, seperti pikun dia. Oh iya, iya. Jadi ditanya apa-apa lah, nggak tahu, karena dia depresi kan, ditinggal pacar. Berarti bisa karena stres juga ya? Ya, stres. Nanti begitu udah pacar baru langsung sembuh. Kalau itu sembuhnya mungkin lebih cepet ya lah, dok ya? Cepet tadi, bukan pikun itu. Baik dok, ini sebelumnya sudah ada pertanyaan dok yang masuk. Saya bacakan dari Dian underscore 3 underscore Iswandari. Dok, kalau menghadapi pasien demensia bagaimana ya? Jadi maksudnya itu keluarganya ada demensia, ya gimana? Nah itu gini, jadi demensia itu tergantung penyebabnya. Jadi kita kalau seperti tadi, jadi ada demensia kita mesti analisis ya, kita terus periksaan fisik, apa ada stroke, apa ada Parkinson, ada penyebab lain, ya kita cari. Terus kemudian kita tes pakai MMSE, termasuk demensia atau tidak, ya. Jadi kalau sudah termasuk demensia, terus kita scan atau MRI, penyebabnya kita cari. Penyebabnya apa? Penyebab stroke atau penyebab apa? Kalau sudah ketemu, kita obati, gitu. Dengan pengobatan harus, soalnya kalau tidak dengan pengobatan yang pas itu bisa progresif, artinya cepat sekali menurunnya. Terutama pada Alzheimer ya, pada Alzheimer itu dia progresif, tapi kalau kita obati kita tidak bisa menyembuhkan, tapi paling tidak memperlambat proses dari degeneratifnya tadi. Jadi Alzheimernya bisa kita perlambat ya, tapi Alzheimer sendiri tidak bisa sembuh, untuk Alzheimer loh ya. Iya. Maka itu tadi pikun ada yang treatable dan non-treatable. Jadi yang bisa diobati bisa enggak. Yang tidak bisa diobati itu Alzheimer. Kalau yang treatable tadi ya, termasuk karena metabolik ya, kurang hipertiroid, gangguan tiroid, kasih obat tiroid, sembuh. B12, alkohol, bisa sembuh ya. Baik, berarti mungkin kalau misalnya orang tua di rumah ada yang demensia atau pikun sering lupa tuh, berarti mungkin kita harus lebih sabar ya dok, sambil ya, sering mengingatkan gitu ya dok. Nah, yang pertama harus ke dokter dulu, dokter saraf dulu ya, misalnya dokter saraf dulu, terus kita biar cari penyebabnya. Nah, kita masuk yang mana, masuk treatable diobati sembuh. Gitu, ya, kalau masuk yang tidak bisa diobati, Alzheimer ya kita obati supaya tidak memberat. Gitu. Gitu. Dok, misalnya kapan sih waktu yang tepat kalau misalnya, oh ini sepertinya demensia harus kita bawa ke rumah sakit untuk periksa gitu, itu kalau muncul gejalanya seperti apa gitu dok? Ya kalau sudah misalnya terlalu nemen ya, artinya sudah mengganggu lingkungan, itu sudah pasti. Jadi ada yang subjektif. Subjektif itu artinya pasiennya itu kadang-kadang, wah aku kok pelupa ya. Tapi dia sendiri yang merasakan. Yang merasa, nah, itu masih belum tentu kalau itu. Oh gitu. Tapi kalau sudah orang lain, wah kayak lalen kayak ini, udah. Misalnya apa-apa ketinggalan, apa-apa. Iya. Lah itu mungkin
sudah mengganggu lingkungan itu sudah betul-betul objektif ya. Oh gitu. Tapi kadang-kadang ada orang itu yang merasa, wah kok pelupa ya? Nah itu, tapi padahal ya enggak. Sekali waktu pelupa. Soalnya orang yang umur 50 tahun ke atas, itu memang ada namanya forgetfulness. Jadi pelupa, itu wajar. Jadi orang, misalnya orang tua, itu mungkin sudah lupa, misalnya ada temannya datang, temannya mbak datang. Tadi dia mesti, waduh tadi siapa ya temanmu mbak, sopo, lupa dia. Lupa, yang penting tapi dia terus bisa, oh itu yang biasanya naik bebek biru itu loh, dia bisa asosiasi itu. Terus nanti sorenya, oh ya itu mbak ini, kan dia, itu normal-normal aja itu. Betul, berarti itu memang faktor belum, U ya dok? Belum pikun, itu. Kalau pikun itu saya enggak ingat terus, seterusnya enggak ingat. Oh gitu, ya. Berarti kalau pikun itu mungkin gejala yang muncul lebih sering gitu ya dok? Iya, jadi lebih lama dan enggak ingat lagi. Jadi kalau sama orang pikun, tapi kalau yang masih ingat-ingat itu, ya itu belum itu. Wajar itu, lupa wajar, wajar namanya istilahnya. Kalau istilahnya itu forgetfulness, lupa wajar. Faktor umur mungkin faktor ya. Faktor umur ya, umur 50 tahun ke atas itu sudah mulai forgetfulness itu biasa. Berarti kalau kayak masih tahap seperti itu nggak usah panik dulu gak gitu usah, ya. Nggak usah, normal-normal aja ya tadi mencegah lebih lanjut ya tadi ada preventifnya tadi. Betul. Berikutnya nih dok dari Henny068.bkusd. Apa yang diingat oleh penderita demensia? Yang diingat? Apa yang diingat? Mungkin maksudnya apa ya? Biasanya lupa terus tiba-tiba mungkin yang diingat tuh apa gitu, keluarga atau apa gitu mungkin ya dok ya pertanyaannya. Jadi kalau demensia itu kan memang ada tahapnya, ringan, sedang, berat ya. Kalau sudah tahap, kalau ringan tuh masih bisa lah ya. Mungkin lupa sama teman-temannya tapi sama anaknya masih ingat ya, toh. Kalau sudah berat itu sama siapapun lupa. Sama dia sendiri pun lupa. Betul. Jadi tidak tahu. Jadi bisa tergantung orang lain. Jadi apa-apa ya tergantung orang lain. Begitu ya dok. Dikasih makan ya makan, enggak ya diem aja. Misalnya itu kalau sudah terlalu berat. Ini saya mau tanya dok, dulu kan memang saya punya eyang ya dok ya. Eyang saya itu dibilang umur kurang lebih 78-an atau 80. Itu dia mungkin termasuk demensia dok. Tapi yang dia ingat itu kenangan masa kecil gitu. Oh iya iya. Begitu. Ya. Jadi ketika melihat mama saya padahal kan anaknya ya dok ya. Itu seperti seolah-olah melihat itu ibunya gitu. Itu berarti masuk demensia ya dok ya. Iya betul. Jadi gini, pada demensia itu yang lupa itu hal-hal yang baru terjadi. Oh iya. Yang lama-lama dia ingat terus. Ya jadi misalnya. Dia makan, makan setelah itu dia lupa, saya udah makan belum ya. Jadi, oh gitu. Tapi yang ceritakan, wah aku waktu zaman gak enak, zaman Jepang, zaman apa, betul. Cerita tapi cerita terus. Oh, tiap hari diceritain. Nah, jadi yang dengerin ya kadang-kadang bosen ya, tiap hari cerita seperti itu terus. Ya itu tanda-tandanya. Pikun itu. Oh betul berarti. Jadi cerita, wah zaman dulu, wah repot itu. Oh benar. Oh gitu, berarti justru pikun itu apa yang baru saja terjadi, maksudnya yang di depannya gitu ya dok iya, ya? Iya, baru saja itu malah lupa. Jadi sudah makan apa belum dia bingung, katanya sudah makan belum ya, waduh sudah makan belum ya. Kalau perlu kadang-kadang makan sehari 6 kali karena dikerap lo makan terus. Jadi lupa terus. Lupa terus. Berikutnya nih dok, ada pertanyaan dari Bedelovibrio88. Dok, apakah demensia juga bisa menyebabkan paranoid atau kecemasan berlebih pada orang tua ya? Ya, memang repotnya begini. Jadi pada demensia yang terganggu memori, tapi lama-lama juga ada gangguan karena lupa itu
Nah itu bikin masalah, karena contohnya begini, banyak penderita itu dia nyimpen uang di sini, diletak di sini. Terus sekali waktu pengen pindah ya, dipindah kemana, lupa dipindahnya. Dikira, loh kok di sini hilang ini, ini mesti dicuri, jadi pikir masalah. Jadi pembantu itu repotnya bisa sering keluar karena dituduh mencuri, padahal enggak. Jadi dia cuma mindah tapi lupa. Padahal yang mindah dirinya sendiri ya. Ya. Dan kemudian gangguan emosi itu sudah pasti ya. Emosi sering marah-marah ya. Jadi moodnya enggak stabil sudah karena ada gangguan hormon, gangguan neurotransmitter di otak ya, sehingga mudah emosional ya. Jadi mudah menangis, mudah marah ya, sehingga itu yang bikin menambah masalah untuk keluarganya ya. Di samping nanti pembantunya sering keluar karena dituduh mengambil barang itu. Ya itu yang kadang-kadang bikin masalah itu kalau yang stadium yang berat itu. Betul. Berarti mungkin ini ya, emosinya tuh mungkin karena dia lupa tapi tidak bisa menyampaikan gitu ya dok. Jadi kayak bahasanya tuh mangkel gitu ya dok ya. Ya dan dia kan maunya kan dia nyaman. Betul. Ya toh. Nah, kadang-kadang tidak sesuai kehendaknya toh mestinya. Ya toh kan. Betul. Dia sebagai anu kan pengennya gini kok gini. Jadi apa lah, jadi mestinya mudah emosi ya. Jadi mudah menangis ya toh, merasa susah ya. Betul. Ya ya mestinya jadi ya kacau. Iya. Berikutnya nih dok, masih sama dari Bdelofibrio 88, ginkgo biloba dan minyak ikan kod apakah bisa meminimalisir resiko demensia nggak dok? Jadi gini, kalau gangguan memori ringan ya itu memang ginkgo itu bisa, penelitiannya bisa memperbaiki memori. Betul. Maka itu ginkgo itu termasuk obat-obat penguat memori, enhance memori ya. Tapi kalau sudah penyakit yang Alzheimer, sudah masuk ke tahap Alzheimer, itu enggak bisa. Jadi penelitian ada obat yang lebih bagus ya, hasilnya itu dari donopesil ya, golongan donopesil itu bagus ya, dan juga ada namanya memantin itu bagus untuk demensia yang Alzheimer karena degeneratif. Tapi kalau cuma lupa-lupa biasa ya, itu pakai ginkgo bagus ya. Memang ginkgo itu bisa memperkuat memori, jadi dia akan memperkuat memori. Kalau satunya include minyak ikan, minyak ikan. Nah, iya. Minyak ikan itu memang penelitiannya itu sebagian positif, sebagian negatif. Jadi jadi ada yang bilang bagus, ada bilang enggak. Jadi masih itu, jadi tidak dianjurkan untuk 100% pakai. Oh gitu. Tapi bisa dipakai sebagai tambahan, boleh. Berarti mungkin seperti vitamin ya dok? Iya vitamin, tapi kalau untuk fungsi yang betul biasanya lebih kecondong ke ginkgo ya, lebih baik. Baik, sudah terjawab ya Ibu atau Bapak Bdelofibrio 88. Selanjutnya nih dok, dari Wulandari Nevi 3. Bagi pasien autoimun sering pelupa, sudah seperti demensia, tapi namanya brain fog. Apa perbedaannya ya dok? Hal yang harus diwaspadai demensia pada usia muda apa saja? Oh dua berarti pertanyaannya ini dok. Bagi pasien autoimun sering pelupa, sudah seperti demensia, tapi namanya brain fog. Apa perbedaannya demensia sama brain fog dok? Brain fog. Enggak pernah dengar saya brain fog. Iya brain fog. Brain FOG namanya dok. Brain fog. Fog itu kabut ya, kalau enggak salah. Iya. Betul. Brain fog kabut. Jadi itu gini. Jadi
memang ada, itu namanya penyakit metabolik ya, metabolik artinya ada gangguan metabolik ya, dari penyakit autoimun menyebabkan ada apa, mengganggu neurotransmitter namanya. Jadi untuk memori itu ada neurotransmitter namanya asetilkolin. Asetilkolin itu yang akan untuk memori itu harus ada itu. Jadi itu kalau mungkin itu terganggu, nah otomatis ya memori akan terganggu ya. Jadi tapi pada prinsipnya ya, kalau ada penyebabnya gangguan imun, yang nomor satu ya obatnya autoimun itu sendiri. Betul, gitu. Harus diobati. Betul. Nah, terus pengobatannya bisa pakai ginkgo, memperkuat memori itu aja. Ginkgo sampai nanti kalau memang ginkgo nggak bisa, baru pakai yang jenis yang lebih bagus ya, donopesil tadi. Ya, tapi biasanya tahapnya sampai ginkgo itu biasanya, nggak sampai yang berat, ya. Berarti diarahin untuk langsung itu aja ya dok, konsultasi sama dokter gitu ya dok ya. Iya, ya, saya kira kalau itu kan dokternya imunologi sudah tahu. Betul. Juga, sudah diobati juga. Iya. Itu cuma kok hasilnya kok masih lupa-lupa terus lah itu. Jangan-jangan memang pelupa ya dok. Memang semua itu lah. Gak bisa terus, wah lupa terus dari wah gak lupa. Betul dok. Berarti untuk tadi gejala-gejalanya sudah dijelaskan ya dok ya pada materi ya dok, termasuk ya, seperti depresi kita, gitu-gitu ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin dok, dari Dian underscore 3 underscore Iswandari. Gejala awal seseorang terkena penyakit Alzheimer yang perlu diberi perhatian dan diwaspadai apa ya dok? Gejala awal seorang terkena penyakit Alzheimer yang diberi perhatian dan diwaspadai. Ya, jadi kalau sudah kena Alzheimer ya, itu memang jadi kita sudah tes kok ada demensia ya, yang diwaspadai itu supaya jangan harus dengan obat sudah kalau Alzheimer. Jadi kalau tanpa obat enggak bisa, harus dengan obat supaya mencegah terjadikan pemburukan. Jadi gejalanya tambah berat. Jadi demensia itu kalau sudah Alzheimer itu penyakit degeneratif, kita harus stop. Artinya jangan sampai prosesnya itu berlanjut. Nah kalau kita hanya bisa memperlambat aja Alzheimer itu, jadi tidak bisa menyembuhkan. Betul. Karena penyakit degeneratif, jadi degeneratif itu suatu proses di mana sel-selnya itu rusak ya, tapi kita tidak bisa mencegah, bisa memperbaiki ya, memperlambat prosesnya. Betul. Jadi untuk Alzheimer ya dok ya, untuk Alzheimer. Betul. Jadi makanya itu walaupun Ronald Reagan ya, itu demensia, dia bekas presiden, itu kan presiden negara dikuasa itu kan kurang apa ya toh, iya, mau apa aja bisa, obat apa aja bisa, tapi akhirnya yang meninggal juga. Karena memang Alzheimer ya, belum bisa disembuhkan. Nah ya, itu ya. Cuma dia ya karena presiden mungkin ya, kalau orang lain ya sudah meninggal lebih cepat, ini lebih lama. Jadi cuma bisa untuk memperlambat ya. Iya memperlambat. Begitu. Iya. Ya kiranya semua pertanyaan yang sudah sahabat Drunska tanyakan, kiranya sudah terjawab langsung oleh Dr. Tejo ya dok ya. Ini mau menginfokan nih buat sahabat Drunska sekalian, penting banget. Untuk sahabat Drunska yang mau periksa ke rumah sakit, jadi gak usah khawatir karena Drunska tetap aman. Jadi sahabat Drunska bisa melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi Drunska Mobile. Pendaftaran jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana saja. Pendaftaran menggunakan Drunska Mobile berlaku H-7 sampai H-1 tanggal periksa. Begitu. Gak kalah penting juga nih untuk sahabat Drunska yang di rumah aja, namun perlu konsultasi dokter. Saat ini rumah sakit menyediakan pelayanan telemedicine, di mana konsultasi tatap muka bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone, dan untuk obatnya bisa diantar juga dengan layanan antar obat atau LAO. Begitu. Dokter, berarti yang dapat disimpulkan nih dok dari materi hari ini, mungkin
ada ya. Baik, untuk mungkin ada take home message dari ya, Dr. Tejo untuk hari jadi, ini dong. Ya, jadi ini ada take home message ya. Jadi tadi yang penting ya untuk yang masih muda-muda ini. Betul. Jadi pencegahan demensia itu sangat penting. Betul. Dimulai sejak usia pertengahan dengan cara menghindari faktor kardiovaskuler, yaitu hipertensi. Jadi orang yang punya hipertensi harus minum obat seterusnya, ya. Jadi hipertensi itu tidak bisa sembuh, tapi bisa, dikendalikan. Jadi kita minum obat hipertensi, tensi turun, nah aman, ya. Tapi tidak berarti sembuhnya kapan, sudah tidak usah. Yang penting selama tensi tinggi minum obat, ya toh, dan itu tidak bisa sembuh. Betul. Harus minum terus seumur hidup. Karena apa? Hipertensi ya pasti menyebabkan stroke bisa, jantung bisa, dan demensia. Kolesterol juga begitu. Kolesterol tinggi, ya. Kalau obesitas otomatis juga bisa menyebabkan gangguan, salah satunya demensi, pikun. Diabetes mellitus juga gitu. Kalau kita sudah punya gula, jangan, enggak ada rasa apa-apa ya, enggak usah, itu harus diobati. Dengan supaya normal gulanya, supaya tidak terjadi, ya bisa stroke, terus jantung, dan pikun, ya. Kemudian, yang terapi non-farmakologis, tanpa obat, itu diet mediteraniannya itu banyak sayur, buah, itu. Jadi, yang enggak biasa ya bingung. Saya dulu ke Mediterania sana dikasih, lu kok cuma sayur semua makanya ini. Jadi enggak suka juga ya. Kemudian aktivitas sosial dilanjutkan ya. Jadi harus jangan sampai berhenti ya. Itu sangat membantu untuk pikun ya, mencegah pikun. Stimulasi kognitif ya, permainan ya. Jadi pakai teka-teki silang, main catur, sudoku itu sangat bagus untuk memori, untuk otak ya. Itu akan otaknya ini akan berkembang. Jadi karena setelah usia dewasa muda, otak itu mulai banyak yang mati selnya. Tapi dengan kita stimulasi itu ada yang tumbuh juga. Ya, jadi itu akan membaik. Tapi kalau kita tidak stimulasi, itu yang mati banyak ya lama-lama mudah terjadi pikun ya. Olahraga itu atau aerobik sangat bermanfaat. Karena olahraga itu ternyata juga otaknya akan tumbuh. Sel-selnya itu akan juga ikut tumbuh. Maka itu dipopulerkan ada olahraga otak. Jadi olahraga tapi memperbaiki otak, ya, senam otak namanya. Oh, iya, betul. Tapi olahraga ada itu sangat itu bermanfaat, ya. Terus kita kalau ada demensia, pikun kita harus pastikan ini treatable atau tidak treatable. Treatable itu artinya yang bisa diobati atau yang tidak bisa. Ya, tapi ya kalau treatable itu pasti langsung sembuh. Betul. Tadi tiroid, alkohol, mungkin dulu kebanyakan obat-obat, ya penenang, obat tidur, ya terus kemudian kekurangan B12, ya itu treatable. Begitu ketemu sembuh, ya. Tapi yang degeneratif, Alzheimer itu memang tidak bisa sembuh, tapi juga diobati segera supaya tidak cepat lebih berat. Betul. Ya, jadi tidak, jadi bisa diperlambat lama, ya. Diperlambat. Ya, jadi kalau sudah ada demensia degeneratif, yaitu Alzheimer, obatnya hanya simptomatis tadi, dengan tadi jenis acetylcholinesterase inhibitor, ACHII atau donepezil, ya jenis itu, atau memantin. Obat dua ini diakui di seluruh dunia dipakai untuk supaya memperlambat penyakit Alzheimer ini. Dan juga rencana Dr. Un tahun depan itu akan membuat klinik memori.
kita jadi keliling memori untuk ya untuk pasien-pasien yang ada gangguan kognitif, mungkin yang lupa, yang merasa wah sudah pikun itu bisa nanti di sana ada tes-tes, ada tes ini masuk pikun apa enggak ya, nah itu betul, supaya bisa membantu ya. Ya, semoga tahun depan bisa berdiri. Amin ya dok ya. Ya, dokter Tejo, tidak terasa nih perjumpaan kita sudah mau habis dokter. Buat materinya yang sangat menarik ya dok ya, terutama ya, tentang pikun yang mungkin jadi sudah terjawab juga nih, jadi keresahan semua sahabat Drunska di rumah ya dok ya. Jadi ya, kalau masih lupa-lupa dikit ya tidak perlu panik dulu begitu ya, ya harus. Betul. Terima kasih juga untuk semua sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway juga akan diumumkan besok melalui postingan IGTV. Jadi stay tune di Instagram @drunska. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona ini segera berakhir. Drunska tetap aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya.